Yang pasti kalau tiketing, kok saya yakin lebih booming dari Coldplay. Betul? Hah? Timnas Indonesia akan melawan Argentina di FIFA Matchday bulan Juni nanti. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir yakin penjualan tiket lebih booming dari konser Coldplay. Timnas Indonesia resmi diumumkan melawan Argentina. Pengumuman itu diinformasikan langsung oleh Ketum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023, sore waktu Indonesia Barat. Laga Timnas Indonesia versus Argentina akan digelar pada 19 Juni 2023 mendatang. Duel ini rencananya bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Soal tiket menonton laga seru itu lantas menjadi pertanyaan, kapan dan berapa harganya? Erick Thohir belum membeberkan soal itu. Namun, dia yakin tiket laga itu akan lebih booming daripada tiket konser band Coldplay. Yang pasti kalau tiketing kok saya yakin lebih booming dari Coldplay, ucap Erick Thohir, Coldplay memang menjadi pembicaraan belakangan ini. Band tenar asal Inggris tersebut akan menggelar konser pada 15 November mendatang. Menjadi heboh karena war tiketnya sudah digelar jauh-jauh hari sebelum konser itu digelar, hanya saja Erick tetap yakin tiket menonton Timnas Indonesia versus Argentina bisa booming. Alasannya laga ini akan bernuansa sejarah bagi kedua kubu, kemarin saya lihat di media sosial ya, katanya kalau Coldplay beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu, 20-30 tahun sekali datang. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah. Buat Argentina. Buat Indonesia, ungkapnya lagi. Tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Ini pertandingan bersejarah. Ini mental yang dibangun gitu. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur.